Nanti ganti recordnya. Ini udah record. Luar biasa penguasaannya. Dulu kayaknya ada orang yang dari Indonesia.
Iya benar. Nah. Sama dengan anak-anak yang
Mau masukin bahan Pak? Mau masukin bahan? Kenapa? Di WA. Ya, boleh. Oh iya ya. Kamu kan enggak bisa masuk langsung. Kamu kan enggak bisa masuk langsung tanpa WA saya dulu. Ya masukin WA saya. 08111973911. Kenapa? Boleh. Foto saya kan? Iya. Foto saya kan. Waktunya habis. Ya tulis kasih itu ya. Waktunya habis. Halo Pak Jayadi, selamat pagi. Pagi, Pak Jayadi. Ada persiapan lagi. Saya kira. Bisa lewat sini. Lewat sampai enggak?
Kita berharap dengan pertemuan ini nantinya
masalah badan kebijakan transportasi dapat meningkatkan kebijakan menjadi suatu kebijakan yang sangat berguna untuk pemerintah. Kemudian wakil itu saya ucapkan juga kepada Captain Bobby yang nanti akan menjadi pembicara tentang pemancing kita berdiskusi. Dan Pak Umar, Pak Arif, Pak Arif yang juga akan menyampaikan tentang diskusi kita. Dan yang paling penting kami bahwa dan Bapak-Bapak sekalian, contoh dari kegiatan ini adalah Captain Bobby memastikan Pak Umar Arif. Dan yang akan karena kita butuh banyak diskusi ya. Dan kita tidak boleh terlambat. Jadi kami persilakan admin untuk membuka pembicaraan ini, penyampaiannya kepada Pak Wendy. Ini kita harus formal, ini kan direkam. Iya. Direkam. Biasanya dibuka Pak Wendy. Oh, dibuka Pak Wendy dulu. Kepada Pak Dr. Wendy Aditanang kami persilakan untuk mulai acara webinar Suara Bersentan dengan tema, temanya adalah berbagai jenis kapal dan permasalahannya. Kira-kira begitu, dan diam-diam saja padahal ada urusan bagi jenderal dengan berhubungan tahun. Nah, silakan Dr. Wendy, dimulai. Karena kita boleh memakai paskapalnya. Oke okay, ya, okay. Pak. Jadi terima kasih sudah mau berbicara acara dan selanjutnya silakan kepada Pak Sahar. Terima kasih. Pak Sahar dong. Jadi hari ini direncanakan kita. Di rumah makan Garuda Cikini. Jadi diskusi mengenai jenis-jenis kapal dan masalah untuk pelayanan layanan ini akan disampaikan oleh kita diantarkan oleh Captain Bobby yang ahli jadi Pak Bobi di sini langsung. Ya. Ah, Pak Bobi. Silakan Pak Bobi langsung. Yang saya dapat waktunya. Nih, Pak Sindia. Saya pakai slide ya. Enggak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar saya itu. Sudah tuh. Benar bagian yang sekarang-sekarang. Situ. Ya. Ya. Slide sini, gasa sini, gasa sini, sampai di situ. Oke. Jadi hari ini sudah hari yang keberapa kita selalu melakukan pertemuan dan apa bilangnya ngomong-ngomong apa? Meo. Makan enak sambil ngomong kosong. Enak enggak? Enak ya. Makan enak sambil ngomong kosong. Pada dasarnya ini sebenarnya sebagai program untuk kita saling bersilaturahmi. Nah, jangan berujung-ujung tiba-tiba datang apa buka secara yang enak juga. Nah, kalau kita ingin pertemuan dia akan menambah, bukan menambah yang berpencil tidak menambah sih, tapi paling tidak mungkin bisa memberikan apa yang kita tahu kepada penerus. Tetapi satu kesimpulan kita yang keluar dari banyak terus kaya pak kalau badan sudah ahli yang jelas tahu itu. Itu saya sering kalau di grup bilang kalau yang baru itu baca terus lah. Kalau bacanya jarang ya, sih tahunya sedikit itu aja.
Jadi kita dulu memang waktu muda lu mungkin bukan wajib bayar juga. Itu dulu aja lah. Masih calon itu kan kayaknya bakal dong. Nah itu banyak sholat tuh. Sholat saya memelok-melok. Dan dulu belum ada, kita kalau namanya ada semat kemana. Kayaknya kalau baru kan dikirim tuh. Kemarin kan sirkuler. Sirkuler dulu kan dulu bukan kewajiban hukum. Ya. Itu ditapel. Bapak LL. Itulah saya baru berubahnya dan dibagi. Alhamdulillah ada lima kopi ya, atau 6 kopi yang dibalik ke seluruh bagian yang tidak ada sekarang. Jadi saya bagi kesimpulan dulu, sehingga saya bacanya cukup baik. Tetapi kalau sekarang sudah kemarin. Nah ini kita akan membicarakan hari ini mengenai kapal ya. Kelakuan juga semua sudah kapal jadi sama. Sebenarnya sih yang penting di kamar ya, orang juga bisa lihat di internet kok jenis kapal kayak apa. Justru saya ingin memancing aja, sebenarnya titik masa yang selama ini kita perbincangkan dan kita membedakan diskusi sampai berdarah-darah itu sebenarnya masalah apa doang. Tapi kita bingung apa sendiri yang berhubung banyak sekali. Cuma kalau Bapak perhatikan di pelabuhan ya, di pelabuhan itu satu kapal tuh baru datangnya yang ngumpul udah banyak. Iya, yang kalau itu pasti banyak. Karantin, ya. Pasti karantin. Pertama, nggak boleh. Luar, pertama. Nggak boleh. Luar, karantin. Luar, penyakit. Karantin, ada penyakit. Atau ada di kelapa dari sana, nggak boleh orang tua. Lalu masuk imigrasi, baru perempuan, akhirnya bermasuk dan lain-lain. Sekarang, belum lagi sekarang ada yang namanya karantina, macam-macam yang karantina. Belum karantina kesehatan, belum karantina kebutuhan, macam-macam karantina. Begitu banyak kapal yang diurusi oleh semua instansi. Diurusi oleh kapal ini tansi. Saya lanjutkan kapal ini ya, saya sebenarnya jenis kapal macam-macam. Sebenarnya jenis kapal kemarin saya pernah ngomong soal kapal ikan aja. Belum saya mulai satu. Kapal ini kapal Pak Indra kemarin menanya itu soal kapal ikan. Ada piting, ada undang, beda-beda semua. Persyaratannya yang memang sampai saya ini belum diratifikasi. Kata Pak Indra tapi nggak penting-penting amat ya mungkin juga sih. Kalau kita ratifikasi kita nggak dapat juga. Begitu ratifikasi konsekuensinya harus. Pernah saya ingat juga ada paling nanya. Saya juga bingung jawabnya. Karena kalau nggak masuk IMU, kita di rumah nggak usah ngurus KTP, nggak usah ngurus sampah, nggak usah ngurus apa. Sendiri aja itu semua. Kan nggak mungkin. Yang namanya komunitas dunia itu, itulah. Bernegara. Kalau nggak mau ikut IMU, ya sudah. Ini yang repot ya. Menjelaskan beberapa. Pentingnya pengawasan kapal. Kapal itu, ya saya sedikit mungkin mumpung ada Pak Umar. Tetap saya masih mempertanyakan soal KM 30 sama KM 30. Melasih dulu apa ini kata kemarin dia kapal sama-sama dihukumnya ibu hukumnya ini sama menterinya sama tempatnya beda satu darat satu laut duluan darat cek laut dulu laut dulu agak darat kacau dari laut Pak Turi Pak laut juga kacau Pak asalnya sama ini saya ini saya ngomong gitu karena juga kan ini kita Pak ini dalam pasal ini kita pasal itu mengatakan bahwa pertama semua kendaraan wajib dilasing dua cukup depan dan belakang ya terus yang paling mahal yang paling mahal yang besarnya kalau nggak bisa ganjel itu aturan kapal itu kan nggak sembarangan plat, murnya nggak sembarangan mur, harus apa?
Karat, Mbak. Karat di laut tuh aduh jahat. Nah ini, jenis kita masuk ke jenis kapal lagi. Kapal tuh macam-macam. Kapal tuh macam-macam kok tuh kita. Emang grand soal kapal Roro jadinya. Karena untuk pengetahuan Roro yang dipastikan oleh pelintasan di penyeberangan itu memang Roro yang dari dulunya diawasi oleh perhubungan darat. Ada namanya sekalintasan kalau nggak salah Pak ya. Tapi di satu sisi tahu juga banyak Pak. Yang menyertakan beriokan malam itu Roro semua itu. Anak Kumai, Ini, solid, ada yang cair, tanker macam-macam, tanker macam-macam, tanker macam-macam, curah, nah ini yang curah sebenarnya yang jarang dibicarakan. Air-air ini waktu di beberapa pelayaran juga ada celaka tuh yang terkait dengan muatan nikel ya. Nikel ore memang muatan curah ada, tapi sifatnya kayak air. Jadi ini yang memang kita nggak tahu penelitian dunia seperti apa. Tapi kalau saya sendiri memperhatikan, mungkin saya salah ya. Mungkin mengangkutnya di kapal kera biasa. Karena kalau dia bersifat air, dia harusnya dibuat di kapal yang sejenis tanker. Air. Ada namanya kalau kita kenal perwira deck itu ada namanya free surface, permukaan bebas karena air gitu ya. Nah, sehingga kalau di posisi itu ada swap plate itu membagi-bagi begitu dia miring itu di beratnya nggak menjadi satu, terpisah karena ada plat di atas deck, di bawah deck balong ada plat-plat yang jadi dia kan jadi beberapa kompartemen tuh kalau dia miring nggak langsung gitu. Memisahkan titik berat pada saat kematan cair. Nah, yang dibuat di kapal curah biasa itu tidak ada, hanya palka biasa. Ya, tapi saya yakin saya juga nggak paling pinter. Kaimu di titik ada jenis kapal harusnya, karena muatan itu yang ini ada. Nah ini, LCT ini sebenarnya juga kapal yang Indonesia karena banyak tempatannya kan nomor 2 kan. Tapi kalau bicara pelabuhan ada berapa? 3. Tetap aja enggak akan mungkin seluruh pantai Indonesia sehingga perlu ada yang namanya landing ship. Nah ini nanti memang dalam beberapa dua jenis ya, ada yang cair di bawahnya tanker, ada yang hanya menggunakan untuk pengiriman seperti alat berat. Nah memang kalau saya kemarin suka ngirim video yang alat berat ini saya juga ada kapal apa kapal Roro yang jebol kita doain ya tapi memang begitu karena deck itu daya tahan
ternyata deck load kapasitas. Jadi nggak bisa suka-sukanya masukin barang seberat-beratnya. Memang orang bilang taruh lagi muatannya. Jadi tidak bergerak sedikit, guling kapalnya. Masih di atas roda. Di atas rodanya ini yang menjadi titik kritisnya ya. Karena barang yang tidak di atas rodanya, ingat kemarin kejadian Mas Tongkang. Di kemarin balik Karimun, otak kan, ini bergeser terguling kan. Kebetulan yang punya teman saya juga, kenal semua stand itu balik itu, ada barangnya kotak-kotak, makanya keluar lah. Saya baru juga kita diskusi sama Pak Mugen, karena Pak Mugen ini kayaknya ada kesalahan nih. Karena gini, kapal-kapal yang bolak-balik Malaysia, Indonesia atau Singapura ini, itu cenderung sekarang menggunakan tongkang untuk kemas. Permasalahannya, tongkang itu cocok nggak betik buat betik kemas? Dan memang ada ironisnya gini, untuk yang Indonesia itu lebih bagus. Karena BKI menggunakan notasi untuk tongkang. Jadi itu penguatan-penguatan di deck termasuk pemasangan kuping-kuping untuk head eye untuk ironisnya yang kapal bendera Singapura dan bendera itu enggak. Jadi hari ini dia buat batu bara, besok dia mau tongkang. Enggak cocok lagi. Masalahnya tidak dimanfaatkan oleh ini. Oleh kabote. Antar pulau gitu. Jadi enggak perlu ada pemberitaan. Karena kan dia akan yang mengawasi atau jenis kapal ini yang kalau kita lihat ini yang umum aja ya. Kita lanjut. Nanti bisa kita lihat. Ini kapal penumpang dengan segala macam apa peraturannya ya memang yang kanan itu ada solas yang baru ya. Ini yang buat kan teman-teman ini ya di KPLB ya. Jadi mungkin kurang lengkap tapi ada informasi juga. Solas itu sudah sampai ke chapter berapa? Sekarang kan sampai 11. Sekarang 13 baru kan? Di 13 dan 14 itu baru tambah lagi. Saya cuma mau menerangkan ini. Konsekuensi negara-negara berkembang kalau begini. Jadi makanya peranan Indonesia harus tensi di IMO. Maksudnya apa? Ngerem-ngerem. Karena setiap peraturan ini pengalaman saya ya, dibahas dari negara yang mengusulkan yang terbaik, baru masuk komite konsel itu sampai disetujui di konsel itu panjang. Kalau kita diem-diem aja aturan di IQ itu di IQ namanya tasik prosedur. Kalau diem itu artinya iya loh, kalau kita setuju ngomong marah kita sampai ke 14 chapter bagaimana IMO mengatur. Nah, otomatis nanti NCPS-nya mesti ikutin gini ya Yan ya. Kita ikutin ini sebenarnya solas juga sih itu, solas disederhanakan. Jadi pada dasarnya kalau kita ingin jadi peraturan zaman dulu, namanya itu solas sebenarnya. Cacat banget lah ya. Mulai diganti menjadi 21 ya Pak Umar ya. Emang undang-undang ini perlu sedikit Amor ya kita sama sejarahnya waktu undang-undang pemimpinnya Ibu Ria ya. Oke. Jadi ingat saya dulu kita di tahun itu
Alutsista, Budi Omas yang memimpin di Puntak itu udah bagus sih. Cuman ya saya ingat 2021 2004 2001 saat itu kita tuh saya ya dari katanya kan komunikasi seluruh aturan Belanda sampai ada apa kajian dari Dr. Slot yang katanya modulnya sampai segini itu dikecilin, digedein, dikecilin, digedein. Maksud saya yang bahas itu orangnya beda-beda. Jadi ya hasilnya udah bagus sih kita jadi. Kadang-kadang gak nyambung karena kemarin waktu dikecilin orangnya lain, digedein orangnya lain lagi. Rumahnya mau udah kasih tau gak sih masih penting jadi gitu. Sekarang maksudnya ada sedikit, ada kan kemarin yang masukkan bahwa ada akademik untuk mempersatukan lagi di utama Jabanta dan OP kita ada kajiannya ya dari laut kita cuma lingkar satu saya bilang undang-undangnya itu tengah tapi cuma Jabanta dan OP tidak ada KSOP kalaupun dulu KSOP yang kecil itu kita ini yang buat ya udahlah bodo amat penting ada empat pertama iya itu memang kondisi saat itu jadi kalau ada anggaran ada Syabat dan Ukur sesuai undang-undang kalau diberubah lagi ke SOP itu malah gak ada undang-undang malah gak ada jadi gak ada Syabat ini hanya buat ABKT nah ini lanjut sedikit ini lanjut sedikit kapal ini banyak aturan Naroro ini memang saya sedikit sekarang masalah siapapun yang nangani sih ada masalah. Yang penting yang nangani itu. Kalaupun belum jadi, nanya-nanya saudaranya gitu. Kan sebenarnya mohon maaf nih sebenarnya lebih tahu kita aja yang bertahun-tahun tapi bisa juga ngerti-ngerti gimana yang baru-baru baca kalau ngerti itu begitu kalau sekarang coba saya sampaikan saya pasti kirim semuanya baca lagi saya bukan ngomong aturan yang berbunyi jadi itu yang saya berusaha untuk supaya jangan sampai aturannya semakin memakji, agak jelas. Nah nantinya, Pak ini saya juga membantu teman saya di survei asuransi. Jadi ada yang namanya klausul. Kalau tidak layak klausul, sesuai peraturan. Jadi kalau kita tahu, kita lihat ini tidak sesuai peraturan. Sekarang untuk NKT, Unice itu no claim. Saya sudah baca yang namanya berkas perkaranya yang di PK jaksa loh.
PK Jaksa Agung. Itu kalau kita lihat baca rincian yang dipanggil itu ada tahu-tahulah Bapak tahu kalau penyidikan tuh semuanya dipanggil dan nah, itu informasinya dia benar-benar kami menghitung karena nggak tahu apa berapa enam tiga setengah ton lihat di internet kosong pakai bak. Tiga setengah kita ambil. Itu udah korting loh, Pak. Tiga setengah. Itu overdraft. Kalau saya baca di berkas, plus muatan 4,8. Pokoknya saya yang saya baca itu 4,8. Ada yang saya lihat. Saya ambil yang paling. Kita ini berpikir dari kecil supaya bisa membuat laporan yang klaim dibayar. Mereka pakai hitungan 2,5 ton. Bodoh. Enggak pakai bak. Mana enggak pakai hitungan. Coba buka di mana. Tidak rapat. Bodoh. Enggak pakai bak. Pakai muatan. Pakai muatan. Kembali lagi ini yang hal-hal yang kalau roll ini perlu ada. Karena memang persyaratan tuh apapun alasannya saat ganti rugi lagi masalah dengan yang penegak hukum tidak ada alasan. Jadi nggak ada alasan pembenaran gitu. Yang sudah benar aja salah, apalagi yang salah kan APH aja dia Pak Umar ya. Karena sejawat saya dulu saya mani Pak Umar dulu. Yang benar ya salah. Apa salah. Lanjut. Ini kalau barang banyak masalah ya. Barang ada masalah. Memang ada sedikit yang memang kapal barang itu masih yang namanya begitu dia muat di penumpang lebih dari 12. Penumpang. Nah, itu penumpang memang persyaratannya pasti lebih tinggi dari barang itu konsekuensinya begitu. Kan kadang-kadang juga penumpangnya daripada barangnya. Oh iya. Enggak apa-apa. Yang penting persyaratannya. Ada kapal yang dulu kan pernah pas begitu. Mungkin Pak ini juga. Waktu kita yang tadi izinnya Pak Andar macet itu. Kan kita buka Bojonegara kan. Si polemik sekarang kan. Itu masalahnya. Saya nggak mau menunjukkan. Walaupun sopir dan kernet. Lebih 12. Jadi itu yang jadi masalah. Tapi kapal lain untuk ngambil. Kan persyaratanmu jadi kapal penumpang. Kamu lebih 12. Ini yang perlu diperhatikan kapal-kapal. Menolong kan mesti baiknya. Dan ini buat juga para petugas. Lanjut. Sedikit cepat aja deh. Nah ini kapal tanker ya, macam-macam jenisnya ada yang besar sudah sampai 500.000 ton, ultra large ya, besar sekali lah, low itu 350-400. Lanjut. Napi kemas. Napi kemas ini memang yang terbesar sudah sampai sekarang udah 20.000 kios ya, yang Hyundai ya. Ya, 20.000 Hyundai terbesar. Itu terbesar. 20.000 Ini bidang di atas 14.000. Yang terbesar sekarang ada Hyundai. Layarnya Hyundai. Dia bangunnya di Daewoo. Ini bilang ini di Indonesia paling cuma di bawah 500.000. Jadi 500.000. Lanjut. Ini yang agak banyak kuat daripada pengamatan orang ya. Sebenarnya banyak di YouTube. Cenderungan patah ya. Ada persyaratan khusus untuk konstruksi kapal curah. Karena pada saat dia kan dia patah. Panjang gelombang ada kita belajar amplit gelombang ada terus aja akan berada di puncak gelombang di mana tekanan itu jadi kapal tuh hobi patahlah dia itu udah kalau memang patah kapal patah udah sering banget nah, ini tapi untuk
itu yang saya soroti yang ini tadi. Buat Nicholson ternyata menurut saya sih, tapi nggak tahu kajian Aimo lebih valid. Oh, kalau dimuat di kapal curah biasa dia akan jadi masalah. Pada saat dia bergerak, dia bergeraknya cair, jadi ternyata dia nggak saling mengikat. Kalau kita lihat fisiknya kan kayak tanah biasa kan. Jadi maksud di ruang kalka itu jadi liquefied gitu pak ya. Jadi bergerak itu yang akhirnya beberapa waktu dia berubah sedikit, titik beratnya ngikutin kan semua. Dan parahnya lagi kalau pas ada tekanan dari luar, sebaliknya sangat-sangat hilang semua. Untuk parah. Lanjut. Nah ini yang sebenarnya ini juga yang kalau di daerah-daerah ini paling laku ya, karena memang dia di apa untuk panjang pantai itu memang kita banyak membutuhkan kapal-kapal jenis ini. Tidak hanya minyak, dia bisa dimuat minyak di bawah tangki-tangkinya, tapi lebih banyak penggunaannya untuk alat berat. Karena ini kalau buka-buka di daerah-daerah terpencil ya ini bisa masuk. Memang ini kembali lagi agak rawan karena kan bentuknya flat ya. Ini kapal kalau lihat kapal perang itu bentuknya besar sekali. Ombak segede apapun nggak ada masalah. Tapi kalau melebar, ya titik berat aja bermain. Ini istilahnya aja, nggak ada daya dia untuk mengembalikan diri. Kalau dia V begini memang. Kapal perang cenderung bentuknya, kan nggak perlu volume. Ini saya sampaikan untuk jenis kapal. Tapi saya lebih kepada nanti kalau mau ada tambahan-tambahan terkait dengan sebenarnya kebijakan ya, karena BKT ini kan kebijakan mas, ya kan awal banyak beberapa yang kan yang kalau udara nggak terlalu jauhnya agak jauh, tapi yang agak dekat mengelaut rumah. Karena agak-agak dekat, walaupun sebenarnya jauh-jauh sih, cuman nggak tahu ada yang dekat lagi. Ya, tapi ya, nggak apa-apa. Ya, demokrasi boleh itu kan, artinya jangan sampai nanti sama. Free country ya. Demokrasi pusat ya. Tahun depan ya, nanti Mas Riyad menjadi tahun depan. Ada audit ya? Ada audit ya? Itu face to face loh Pak. Jadi face to face tanpa boleh ada pembantu. Face to face oleh auditornya dari Aimo. Bersyukur dari Singapura, Malaysia, dari Filipina. Enak-enak. Tapi kalau yang datang dari Bangladesh, saya kemarin di Bangladesh baru volunteer aja. Masalahnya ototan dan aja ngamuk kita goblok banget. Kalau Singapura ya sudah ada masih ada sejarah. Kalau yang sudah Sri Lanka, matilah supir. Dia udah rasa udah dan ternyata dia kalau dia pergi ya udah selesai gitu pak, isinya kenal nanti mau apa kita nggak mau jadi anggota itu ya, itu di tangan dia itu masalahnya. Jadi nanti akan di politiknya lebih besar lagi pak dibandingannya ke kapal penyeberangan kalau sudah black ya. Jangan sampai nah itu yang mungkin saya sampaikan nanti lebih lanjut oleh Pak Gun. Bagaimana transportasi mutu dalam mengatasi arus di sektor
kebetulan kami presentasi kemarin dengan presentasi kemarin Bersih Kurang Rangga Sembilan yang rangka penambangan merupakan wilayah-wilayah cek di Jawa Barat. Tadi ini adalah posisi, ini adalah posisi begitu banyak barang yang diangkut kita 40,7 juta TikTok yang tersedia, tersedia. Apa kesiapan atau kesiapan kita untuk menerima dia? Ada di Asia Tenggara, global container trade, 100,500 ini banyak yang kita tahu Bagaimana posisi Indonesia, daya saing Indonesia, infrastruktur logistik, dan usaha perizinan Indonesia dalam Indonesia. Sehingga perlu diperbaiki dengan daya saing. Ini adalah kita di internasional itu yang dia lakukan pada 2015 kita di peringkat 18 kita masih di bawah 42. Kemudian ini data-datanya bisa kita datangi karena kita kaya tahun kita lanjut. Ya, logistik Indonesia di 10, 12, 13, 15. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia yang sudah pada fase itu ada 10 di Bali, 7 lagi logistik hub ya. Kemudian pembangunan rute jembatan udara, Indonesia kan ada ibu kota baru. SDM transportasi. Kalau kita perhatikan sekarang penerimaan pegawai hanya S1 atau S2 yang umum yang sudah kita kenal. Tapi ada nggak yang satu yang logistik? Pernah diminta
urusan-urusan itu urusan sama sini. Sama jalan. Kemudian bagaimana praktiknya dalam menunjang logistik? Oh, sudah ya. Kita melakukan tindakan sama dengan penegakan hukumnya dan soalnya mungkin masih hilang, mungkin masih ada. Ini juga menjadi tahun yang kita bersama, tapi kita bisa bersama. Profil industri kita, pertumbuhan kapal Indonesia bukan kapal itu hanya 6,2% hanya 6 kalau dibandingkan dengan Korea, kemudian Korea, kemudian intinya kita itu hanya tumbuh, intinya kita itu hanya tumbuh, hanya tumbuh nampak, hanya tumbuh nampak kapal. Kenapa kita lah? Pertama, teknologi kita belum yang diperlihatkan. Intervensinya pemerintah ya, Indonesia hanya 0,7% market dunia, di market dunia juga masalahnya juga ada karena 0,7% tadi Pak Tonton tersedia kalau kita baru di atas 20 sehingga mau kita cover kalau Indonesia bahwa sekarang
pembangunan itu hanya di Jawa. Itu sih di Jawa. Pada saat dia kirim ke Papua, kemudian ke wilayah timur, di tenggakonya nol, Di sini bukan pengembangan wilayah lagi di Sumatera lagi apa? Tapi kita mungkin bisa membangun itu sih terbatas, apa yang terbatas itu ada di wilayah timur. Sehingga sisanya pun bisa jadi di tenggakon kepada wilayah timur. Ini intinya bagaimana kita melakukan normalisasi itu sih wilayah timur ke wilayah timur, pelaksanaan pelaksanaan laut menjadi laut. Nah, industri maritim itu terbagi atas industrinya, di atas perintahnya, kemenangan, di atas visinya, kemenangan, fiskal, kemenangannya, investasinya, kemenangan teknologi dan kapasitas produksinya. Kapal buatan dalam negeri adalah yang lebih mahal, 10 sampai 13 kali dibandingkan kapal buatan luar negeri. Kemudian waktu produksi relatif lebih lama, ya, karena minimnya dukungan industri komponen dan penunjang lainnya, dan kemudian modal domestik sulit diperoleh dari lembaga keuangan dari negeri. Suku bunganya lebih tinggi dibanding pembiayaan luar negeri. Industri penunjang komponen juga tumbuh sehingga 60-70% komponen kapal masuk impor dan diberikan kematian insentif. Apakah itu bebas pajak, teks macam-macam yang juga diberikan. Lanjut. Bagaimana pengembangan cepat? Kita harus melihat bagaimana resources, building, perlu kita kerjasama, kita kalau lebih mahal. Kalau lebih mahal kita beri waktu 10 tahun. Lebih mahal memang. Tetapi berbahaya teknologi ini bisa tertinggal. Ini yang kita lakukan. Kemudian si building, si repairnya, kemudian equipment manufaktur, software. Kemudian dari kapal itu bahasa investasi yang tinggi, ya, investasi ini pengembalian rendah, perlu intervensi sebenarnya strategi industrinya, kemudian teknologi industri lebih banyak efek, bahan ceknya dan kompetensi. Apa yang kita buka? Kebutuhan kapasitas industrinya dalam kapal kita upayakan bisa diproduksi dalam negeri. Kemudian ada persaingan global yang terlibat di SDM, naik kompetitif baik SDM, ekonomi maupun secara logistik. Ini yang paling penting, intervensi pemerintah terhadap industri. Ya. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung global ini secara global, ya. Karena kita tahu bahwa industri perkapalan itu merupakan industri padat karya, padat teknologi dan padat produk, namun pengembalian rendah. Sehingga perlu dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan insentif pembangunan industri kepada kapal Indonesia. Ini adalah beberapa kasus yang selalu saja. Saya kira itu maka yang saya akan sampaikan kami dari secara berubah. Saya informasikan, tapi ya ini bagaimana kami mempresentasikan Tentang menarik sekali tadi pengangkutan kontainer menggunakan pas pakai tong. Tuket pen bobi itu kontainer menggunakan menggunakan bas. Saya kira itu sangat perlu untuk dikembangkan mengingat sekarang ini pelabuhan-pelabuhan yang tambang, pelabuhan-pelabuhan tambang itu banyaknya ada di sungai-sungai besar di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi. Di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di manapun. Adanya di sungai besar. Bahkan di jam di sana satu pelabuhan besar untuk kontainer, tapi sungainya sering dangkal, dia sering
dangkal, sering dangkal karena waktu zaman Captain bukan waktu ya, saat Captain Bobby jadi dirjen, malas sekali mengeruk sungai, sangat malas. Entah kenapa itu sangat jarang sekali. Jadi perlu menggunakan ini, lunasnya tidak dalam. Jadi mungkin BKT nanti bisa merekomendasikan memanfaatkan. Kenapa? Ada aturan untuk kontainer menggunakan bas. Nah, kontainer ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu dipergunakan tidak hanya untuk bulk, tapi juga untuk curah kering. Menggunakan kontainer dengan atas buka samping, buka di atas. Biasa itu. Jadi barang-barang tambang itu diangkut dibawa ke mothership atau ke pelabuhan yang lebih besar untuk stopan, betul, untuk stopan. Yang ada berkaitan lebih, kemudian untuk Mr. Putar PH, itu sekarang ini, saya tadi sudah membaca sederet kesulitan industri perkapalan, galangan kapal lah, dok. Nah, sekarang ditambah lagi kesulitannya dengan galangan kapal itu pun harus punya Tekstus dan TUKS atau TUKS. Padahal waktu mengusulkan pembangunan galangan kapal seperti yang sudah pernah saya lakukan, itu izinnya sama persis seperti TUKS. Tempatnya sama. Maaflah lagi sudah. Jadi jangan gitu loh kesusahannya. Karena pekerjaan lama datang lagi ke bawah, karena dorong terus ke bawah. Ya. Jadi dicari. Baru ketemu. Direkam enggak ya? Apalagi sekarang ditambah pakai harus ada tesus dan TUKS yang pertama bersih. Kelihatannya gitu loh Pak Umar. Jadi Pak Dedi udah buka Pak Gunung dan Pak Bobby. Makanya mungkin jangan saya mau kasih kesempatan. Oh iya. Saya dikit ya. Pak Umar dulu. Iya. Pak Agung sekali soalnya saya lihat Pak Umar. Saya nanya Agung tadi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang saya hormati, satu-satu, sebanyak ini forum Amerika, Pak. Forum inilah yang buat saya selalu tertunduk. Sebelum saya ketemu pun yang bukan pada hanya pada masanya, ini orang-orang yang saya hormati dan memang guru-guru saya. Tepuk tangan dulu.
saya tangan dulu. Ada kepada kepada dan Pak Dirjen, beberapa di Jawa Barat dan di Jawa Laut. Ada beberapa Pak Dirjen ya. Pak Sekjen, sorry, mohon maaf, saking hormatnya lupa malah. Ya. Tidak usah diragukan lagi. Jadi saya kalau boleh saran saja, tidak substansi. Pertama apresiasi yang luar biasa Pak Sahar. Menurut saya ini suatu forum yang luar biasa. Cuman saya kalau boleh saran dengan segala kerendahan hati, makanya saya ajak kampus saya walaupun sudah diundang dan ini sulit-sulit tiganya yang mengerjakan itu. Saran saja, mungkin sarankan boleh kan Bang Deddy. Ini tidak disia-siakan. Forum yang saya bukan bahasa pasti dahsyat. Semua ya. Ketika masanya juga bisa tidak. Jadi ini adalah data yang kita rekomendasikan. Cuma kalau boleh supaya mungkin sudah terjadi sekali lagi saya baru ini hadir. Karena satu ya dan ini bisa. Jadi untuk itu kalau boleh memang agak terfokus. Sekarang ini apa yang disampaikan oleh Pak Bobby tadi, aspek teknisnya, aspek kebijakannya. Kami bisa juga menangkap itu sih. Misalnya yang saya katakan, bagaimana kita ketahui undang-undang 2192 tahun 2008, paradigmanya sudah banyak yang berubah. 1192 monopoli, tanda kutip, pasal 21-nya kita rentas dengan undang satu, ada pemisahan regulator dan operator. Sedikit persoalan apakah fungsi ini substansi, fungsi otoritas pelabuhannya memang dimaksudnya memang dua. Dilalah ini siapa yang contoh, ajasa Pak Sekjen juga, Pak Deddy, 350 kantor pelabuhan utama agak sulit karena dia sudah solusi dari Pak Romi, itu saya ingat. Ketika dia berfungsi sebagai sabandar, pakai baju sabandar. Anda no compromise yang lain, kita jalankan sesuai yang disampaikan Pak Bobi. Ketika Anda bicara otoritas pelabuhan, konsesi, apa hal-hal yang harus dilaksanakan, pakai baju. Jadi itu mungkin kalau Menpan bilang, lalu yang kita lakukan kayak akan miskin struktur. Karena miskin struktur membawa konsekuensi terhadap uang, terhadap jabatan, terhadap jabatan, nggak segampang itu. Makanya sekarang kita lihat hasil studinya. Nanti kami dari BKT, Badan Kebijakan Transportasi, akan mencoba menyampaikan ke Pak. Dan kita akan selalu, dan ini saya berjanji, insya Allah saya buktikan, kebijakan yang baik, apakah itu akan merobos regulasi yang ada, apakah akan merekomendasikan organisasi yang kelembagaan yang ada, atau SDM yang harus kita perbaiki, dan harus kita perbaiki, dan menteri sudah beri ruang, maka harus forum ini termasuk salah satu unsur, harus melibatkan regulator terkait, bicara pelayaran, pengumuman, bicara LAJ ada polisi, DPU, ada penyelidikan, harus kita dengar, juga harus melibatkan regulator, yang kedua harus melibatkan apa yang diinginkan, tapi pegang kunci regulator yang diinginkan, regulator yang berintegritas, kalau dia mengambilkan bayar sini dari sini, masalah. Yang terakhir adalah user. Kita pasti libatkan perguruan tinggi, kita libatkan forum-forum GLKI, forum NTI, forum INAKA, itu sudah komitmen. Jadi ini forum termasuk salah satu unsur yang harus terlibat sebelum kita rekomendasikan apapun nanti kita. Jadi yang saya sarankan tadi agak dikit, sayang. Jadwal gerejanya dia tunda di forum yang sudah. Jadi ini betul-betul ada yang sangat bermanfaat.
dan kondisi kita melangkah. Kalau boleh nanti setiap acara ini ada unsur-unsur kami. Kalau darat, muslimat, saya kerahkan di sini. Tugas kami, darat demikian dan sebagainya. Dan terakhir, terakhir sekedar laporan yang baru dilantik kepala kebijakan transisi sesuai dengan kepresidenan. Eselon 2 nya sedang penuh doa ini, karena organisasinya berubah Pak Wendy. Dulu pendekatan apa istilahnya? Moda ya, moda, kapus lintas, jalan kereta api, bintang udara. Sekarang enggak. Saya sudah diskusi dengan Sesmenpan, Pak. Organisasi ini bukan hanya pembanding pada bintang yang sudah disedot brin, tapi memang ada niat baik. Nah, jadi menjadi organisasi yang sudah disetujui Menpan, kami tinggal naik ke Kementerian Perhubungan setelah rekomendasi itu, itulah satu pusat tentang prasarana. Prasarana darat atau udara, saya lakukan. Ya seluruh moda. Jadi kriterianya pun nanti saya cerita terakhir. Dan kedua, pusat sarana. Soal apa? Soal porsi sarana kereta api sedikit dibanding laut, itu dah tempat kerjanya dari uraian jabat. Yang ketiga, puslitbang. Apa lagi Pak Gunung? Keselamatan. Yang tadinya tidak ada. Ini yang akan kita dorong, yang akan kita rekomendasikan yang darat selalu melalui Pak Royo. Nah, kawan-kawan segede, kawan-kawan gede, masyarakat tidak ada. Masa doanya cuma berdoa. Ya, itu kita lihat tiap minggu ada kecelakaan. Mohon maaf, Pak. Jadi ini akan ada, sebagai itu sudah resmi. Dan terakhir mungkin lalu lintas dan angkutan untuk semua. Dan terakhir sekali, sekedar gambaran tentu tidak cukup hanya 1-2 jam ini, bagi nasinya sudah sabi-sabi. Terakhir adalah ada pesan dari Pak Menteri langsung. Kita dan mohon bantuan Pak Sekjen harus besok saya presentasi di DPR Komisi 5 sebagai RDP. Tolong lihat aspek perkembangan kemajuan teknologi. Kita tidak hanya berputar nostalgia dengan pitak lama. Sekarang yang rada ada itu mohon bantuan nanti pas kita diskusi intens. Tidak hanya bernostalgia SDCW itu boleh sebagai basicnya ular berubah. Tapi paradigma sudah berubah. Kalau kita dengan begini, mungkin dengan tadi aja berjalan ke depan. Yang kedua, ada creative financing. Kita tidak mungkin merengek-rengek dengan APBN dengan keterbatasan fiskal. Apa upaya-upaya kita menerobos dalam menggerakkan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan lancar itu? Tapi, Pak Menteri kan ketemunya KPBU atau pinjaman-pinjam lain. Ini kreatif-kreatif yang kami butuhkan bantuan sekalian berpikir, termasuk kita dikawal oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Dan terakhir, SDM yang menguasai teknologi. Sekarang musim disruption. Yang asistensi kita di tol jam 12 malam itu udah nggak ada lagi, Pak. Kita kaget sendiri. Ini apa di transportasi upaya-upaya itu yang ini BKT ya. Wah, tiga kali. Mohon izin, Pak. Tapi ini bukan betul ya. Ya, pula kan. Ya, Pak. Dan terakhir adalah hal-hal digitalisasi. Kalau masih yang lama-lama ini juga, masih kita usang juga. Kalau dampaknya yang akan kita terobos, Pak, revisi undang-undang, ya ini juga tugas dengan Bapak sekalian. Dan terima kasih, Pak Ben. Terima kasih, Pak. Selalu. Kami Presya, ini kami sangat butuh ini dan insya Allah sampai sekarang Pak Menteri sangat percaya dengan BKT, penuh harapan. Terus terang aja, saya berani ngomong, beliau sangat penuh harapan, silakan Pak Menteri. Jadi untuk itu kami akan berusaha, tapi tidak mungkin tidak ada daya upaya kalau hanya sangat keterbatasan lintas sektoral, disiplin dan multi wawasan yang justru ada di forum yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak. Makasih Pak Zul. Yang baru datang Pak Zul. Kita juga lupa nih menyapa kawan-kawan yang ada di Zoom nih. Zoom nih. Ada Mohon itu. Kabadan Bang Kabadan S. Bang Kabadan BSN. BSN. Ada masanya. Bu. Ada Pak Irjen juga Pak. Hayati. Ada dua. Enggak maksudnya yang di sini. Enggak maksudnya yang di Zoom. Jalan Zoom. Ada Pak Didi. Ada ini ada lagi siapa nih? Desmond. Pak Desmond juga tuh. Pak Desmond. Pak Desmond. Ya, ya. Mohon maaf Pak. Iya. Kemudian siapa lagi Pak Jayadi dan yang lain-lain ya? Saya nggak tahu lagi siapa. Kita lihat di sini. Kemudian, oke. Pak Jayadi. Ya, kira-kira begitulah. Nanti kalau pakai mana? Pak Hayati. Sebenarnya ditunggu buat ini. Sebenarnya ditunggu buat ini. Sini. Pak Jayadi itu Pak Tepi itu. Jadi Pak Jayadi. Buat ini selamat. Buat ini. Buat ini ada buat ini. Buat ini ya. Oke. Okay. Di kapan-kapan kesini ya Bu ya. Ikut. Kapan-kapan ikut. Bapu. Ya. Oke. Okay. Iya. Balikan tadi Pak Bobi. Balikan tadi Pak Bobi. Oh iya. Pak Bobi. Terima kasih. Jadi tadi sedikitnya saya juga berharap kita menjadikan mitra. Katakanlah Jadi, tonggang itu harus penuh ini aplikasi yang untuk ketik itu DKI mulai itu yang kapal Singapura sama Malaysia enggak jadi ada semacam perbedaan dalam ya, itu di KPLP ya di dalam treatmentnya kalau yang kapal asing seolah-olah bagusnya walaupun jelek Indonesia ditekan jadi mereka juga teman yang juga berusaha di situ tangan dong kasih tangan apa kan protes lah kenapa Indonesia melakukan ditekan syarat yang tapi itu udah mudah yang menjan memang kalau tadi Pak Gunung bilang soal masih tidak terlalu banyak. Sebenarnya yang banyak timbul itu petik emas, tongkang loh. Tongkang itu luar biasa. Kan kan ada masalah lagi nih. Tadi bilang apa? Aturan mengenai dolar pool. Karena banyak tongkang yang tinggalin di laut. Kalau udah berbahaya orangnya ditangkap, takutnya nggak bisa sendiri tongkang itu nggak gelap. Kan katanya nggak akan diminta. Benar tabrakan kapal itu baru. Ya tabrakan baru lah. Itu yang masalah sebetulnya. Tongkang takut kalau lihat populasinya luar biasa. Pembangunan yang itu memang saya juga prihatin. Ada yang bagus, yang banyak. Itu jadi jelas banget. Yang penting, 330 feet paling laku tuh, 10 ribu ton. Rata-rata PO-nya 10 ribu ya. Pak ini, misalnya kan? Maksudnya itu hal itu yang kita ada di depan lagi. Siapa bandar-siapa dari situ tuh.
Wow. Main-main. Dia bisa ngatur dirinya sendiri. Jadi negatifnya ya, tidak dia bisa bertahan di situ karena kalau dihitung dari ini saya sedikit tahu aja, 36 per ton, $36 ya. Itu netnya berapa tuh? Nah, jadi itu yang hal yang luar biasa terjadi. Saya yakin pusat nggak begitu nggak menguasai. Tapi begitu karena sibuk sendiri ngurusin peraturan dan ada izin apa ya, artinya dianya memang kan di dalam di aturan ditelala kan harusnya ada di apa izin terapa RPT itu wajib. Jadi ya ke sana dia mesti tahu, kasih tahu kemana gitu. Jadi rencana pola track dia harus. Kalau tapi risiko Pak, karena memang ya kalau izin itu pasti dia enggak membutuhkan pelabuhan. Rata-rata tuh nanti dia sendiri harus menyediakan alat yang dia butuhkan. Dia mau bongkar muat itu. Jadi memang kejadian-kejadian yang aneh-aneh di lapangan tuh banyak banget. Itu di YouTube deh. Tabrakan itu tongkat hajar itu kan luar biasa tuh. Bambi semua sungai-sungai lah. Kala-kala memang nanti lebih kan. Itu pembinaan personil yang di situ tuh saya selalu ngambil orang gitu loh. Kapal besar panjang 300 meter dibanding membawa tanggul menarik tanggul panjang 300 meter lebih susah narik tanggul. Karena kalau belok kiri yang kanan yang belakang belum terurut. Tapi kalau kapal segede apapun dari atas anjungan itu orang kecil-kecil belok kiri pasti belok. Itu masalahnya. Teknisnya, gue sering ngomong gini kan. Yang namanya nakoda kapal besar itu ANT 1 aman. Tapi yang nakoda takbut ANT 5 baru. Kalau punya ijazah, tapi sekarang pengembangannya luar biasa. Ada populasi 11 orang kalau salah 10%. Nah, memang kalau tadi bila kapal barangnya lain, kita pasti saya menduga itu. Memang unit barangnya yang siapa yang mau masuk dan mereka lah. Cui segala macam kan atau di mana di mana selain itu enggak. Kan masih lece cuma 1.500 paling banyak. Hah? Ya, kenapa Pak? Ya harus lapor. Tapi kalau ke daerah baru ya pasti mungkin. Karena nggak semua orang ini yang tadi yang kemarin dibilang juga. Makanya kenapa ada izin-izin itu sebenarnya menggunakan bahwa tempat itu sudah layak untuk kapal sandar. Sebenarnya izin itu. Karena di luar wilayah yang buat pelabuhan. Pelabuhan itu oleh perikanan loh. Iya. Ada SK Menteri Perikanan. Baik. Pemanfaatan pantai. Tapi di sejak tahun ini ada juga kasus nih. Jadi ada anak buah di daerah mengeluarkan izin penumpang pantai. Dasarnya SK Menteri Perikanan. Saya tahu pun dia kamu pakai perikanan enggak tahu. Dia enggak boleh mengeluarkan itu sepanjang di pelabuhan dia boleh kasih sementara. Tambah. Tapi kalau sudah penumpang pantai itu jadi ini tahu supaya enggak perlu rapat pusat dong. Dasarnya menunjuk SK Menteri Perikanan. Kamu ini pegawai. Kamu ini ahli kamu nih. Ayo apa gini? Kalau di bosmu tahu kan kau udah jadi apa ya? Jadi bubur kalau itu. Jangan manfaatkan itu. Tapi itu kondisi loh ya. Untuk pelabuhan. Nah kalau untuk yang izin, kalangan sebenarnya harusnya yang mau izin kan rekomendasi. Kalangannya ada di industrian kan. Ya harusnya rekomendasi laut. Mana aja, nggak usah ada izin lagi. Karena izin besarnya aja kan. Saya nggak tahu mungkin dari bagian hukum yang tahu. Menurut saya itu besarnya saja. Orang lain menunjang-nunjang. Karena kan tujuannya apa yang undang baru kan?
Kenyataannya karena dia cuma menggunakan 100% waktu itu cek cuma cukup menggunakan kalau peraturan dibuangnya kan dulunya kan nggak mau kerja tali bayar sekali tidak ada pokoknya dia kalau ada peraturan ini semua yang tadi tadi dijalankan itu orang dia apa dia apa kunci bot dia apa atau dia apa ini satu jika penerapannya jangan ini dong. Besok semua siap, jalan sama buruhnya kan maksudnya gak aja gitu kan? Kalau nggak jadi nggak sekarang ini ya. Di dia belum malah perintah harta perintah besok atau yang lain jadi kita tahu. Atau becukai atau karantina segala macam perintah langsung tahu. Di saya komando ini ya. Tapi bempernya kalau sudah kan? Ya artinya. Tapi masalahnya kan kesatuan gurunya kan bukan kita yang mau. Kita yang gitu. Gurunya mogok? Tahu. Maksudnya kita nggak ada 65% itu. Tapi itu kok barang? Barang itu luar maksudnya orang yang ngerjain. Guru ini siapa yang tanggung jawab? Oke. Yang saya perlu. Tadi bapak nyinggung masalah. Oh iya. Sampai sekarang saya belum melihat persiapan yang bisa berkembang dan saja mudah-mudahan saya salah. Nah, saya khawatir karena waktu persiapan kami 2 tahun sebelumnya itu setiap bulan kita nyiapin itu 1 tahun sebelumnya kita setiap minggu nyiapin. Nah ini kami melihat baca annual audit inspection itu juga gak gampang. Nah yang saya melihat karena negara yang akan di-checklist ya. Jadi kalau negara yang di-checklist otomatis asuransi kita juga akan naik ya. Jadi itu laporannya efeknya. Yang kedua Bapak dari Mas secara masalah galangan, saya perlu untuk galangan ini di perindustri itu hanya izin industri. Jadi untuk masalah teknis nggak ada tanggung jawab. Jadi istilahnya adalah dunia berubah. Melawan. Karena ini nggak ada pak. Jadi ya, saya lihat iya. Banyak masalah-masalah di kapal. Kata dalamnya nggak ada yang seperti unit. Jadi nggak ada dia. Akhir balasnya juga ada pak. Kalau bisa diulas dari balapan. Nah ini yang saya juga apa namanya masalah dalam ini. Artinya gini, kami sudah tahu siapa yang akan diaudit. Termasuk KNKT pasti.
Nah, parahnya lagi, Pak. Mohon maaf. Nanti kalau orangnya pas baru lagi belajar lagi, Pak. Saya enggak tahu. Maaf, hari ini pilot Anda baru lulus dengan cum laude dari STIP. Oke. Orang cuma tahu jam terbang. Mana kita mau bilang orang baru terus bisa bawa. Turun semua. Nah, itu maksudnya. Kalau mau memang. Belajar. Izin Pak, terkait dengan posisi galangan tadi, sama seperti yang disampaikan. Izin Pak Zul, seharusnya rekomendasi teknis saja dari perhubungan laut, ya, dari perhubungan. Sisanya itu biarlah industri, jangan dicawe-cawein sama kita, gitu ya. Harusnya tak perlu lagi, karena industri. Pengawasan teknis, ya. Kalau industri sekarang nggak ada, ya. Sebenarnya kalau perumahan laut itu dari sisi keselamatan pelayarannya, karena nanti akan digunakan sebagai pelayaran sebenarnya, Pak. Jadi buat teknis yang berlayar, tapi teknis yang lain kan biasanya lebih hebat sebenarnya untuk kalangan, gitu. Harusnya. Navigasi memberikan perteknya, Pak, tujuan teknisnya. Jadi harusnya kalau berubah menjadi PUK Stersus, Pak, memang ide Pak Menteri itu kemarin disampaikan seluruh Tersus dan PUK itu akan berubah. Kenapa? Pak Menteri juga lihat memang Pelindo ini dengan merger ini menjadi besar. Sama dengan layar di udara, grup. Semua itu semua, Pak. Nah, ini juga berbahaya. Besarnya Pelindo ini juga berbahaya. Makanya TUK Stersus itu akan dibuat menjadi TUK. Menjadi kompetitornya si Pelindo. Itu kira-kira, Pak. Nah, itu maksudnya Pak Menteri, saya kira sangat baik, ya. Karena dengan cara itulah Pelindo itu tidak berkuasa penuh di pelabuhan. Dia bisa mengatur seperti Lion Group, Pak. Dia nggak mau ikut pemerintah. Kalau buat COVID aja, kalau nggak 80% diisi, dia nggak bisa, Pak. Ya, di laut seperti itu, Pak.
karena kapal harus punya kasus atau tempat kalau dia di wilayah sekitarnya pelabuhan. Harus ada di pertaruhan itu. Tidak harus kapal ini kan fungsinya untuk memperbaiki atau overhaul. Ya. Jadi dalam kasih safety sebenarnya. Jadi dalam kasih safety itu kalau nanti nggak enak. Pas mengoperasi itu galakan itu. Kalau di negara itu ya baru bengkel itu kayaknya semua bengkel perawatan udara itu udara ya tapi mungkin boleh saja seperti itu Pak, tapi janganlah menjadi EUKS dan tersus gitu loh Pak, mungkin ya petek saja pastinya.